Room service. Special. Room service. Baru-baru ini seorang wanita berkongsi rekaman video memaparkan gelagat bapa mertuanya yang bertandang ke rumah sambil membawa sedulang makanan. Menurutnya, pengalaman pahit sebelum itu membuatkan dia tersentuh hati apabila menerima layanan istimewa daripada bapa mertuanya ketika dia sedang berpantang. Difahamkan video tersebut merupakan rakaman yang lama dan kini anaknya sudah pun berusia 1 tahun 6 bulan. Bagaimanapun, kenangan manis semasa berpantang itu telah mengundang pelbagai reaksi daripada warga Mayang. Bukan sahaja dikatakan bertuah, malah rata-rata warga Mayang mendoakan hubungan baik antara wanita itu dengan keluarga mertuanya berpanjangan. Room service. Special lah. Room service. Where can I place the tree, ma'am? Yeah, over here, sir. Tapi ni lah, ni je ada. Oh, ini pun. Kokoh tak ada. Ini pun banyak apa ni. Makan sayur tau. Mertua yang ada masalah hati biasanya ada 3 tanda. Pertama sekali adalah suka hati dia saja nak sembun, nak sound, dia nak marah sampai memalukan anak menantu di hadapan anak cucu yang lain. Di meja makan kadang depan-depan ni dia boleh sound, dia marah dia. Tak tahulah ya Allah, pasal apa tak jaga mulut ya? Kadang bila makin berumur patut makin beringat jaga mulut. Ni anak menantu ni ada hati perasaan. Yang kedua, dia suka sangat bersangka buruk. Kalau anak menantu buat apa kebaikan, dia akan kata, alah ini baik ada makna ni, bukannya baik sangat dia. Tengok tu, patut hargai kebaikan anak menantu. Yang ketiganya adalah, dia susah nak ucap terima kasih. Dia susah nak ucapkan penghargaan. Terima kasih, terima kasih semua. Dia tak ada nak terima kasih. Malah dianggap bahawa ini semua tanggungjawab anak menantu. Mesti hormat dia, mesti kena bagi apa-apa pada dia. Bukan anggap itu sebagai satu yang patut dihargai. Moga kita dijauhkan daripada sifat-sifat mertua yang seumpama ini. Na'udzubillah.